Halo, jumpa lagi bersama saya Tira Fitri dari Masta. Di video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari cervical collar. Oke, di sini kita sudah memiliki beberapa contoh dari cervical collar. Cervical collar atau yang biasa kita sebut dengan alat penyangga leher merupakan peralatan medis ortopedi yang biasa digunakan untuk membantu menopang atau menyangga leher dan kepala dari pasien. Kemudian untuk fungsinya sendiri, cervical collar ini cocok digunakan untuk semua usia, untuk penderita CP, kemudian penderita syaraf terjepit, untuk mengurangi pergerakan leher yang berlebihan selama proses pemulihan, pencegahan pergerakan tulang serviks yang patah, mencegah cedera tulang belakang yang lebih parah, dan bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan juga nyeri. Ada banyak sekali cervical collar yang beredar di pasaran dari berbagai merek, mulai dari Oppo, Kia, OneMed, kemudian Dr. Ortho, dan masih banyak lainnya dengan berbagai bentuk, model, warna, dan juga bahan yang digunakan. Nah, biasanya dari pelanggan banyak yang tanya nih, penyangga leher mana yang paling nyaman dan cocok untuk penyembuhan? Mohon maaf karena saya tidak bisa memberikan satu produk yang pasti, karena untuk jenis dari cervical collar ini harus sesuai dengan keluhan dari penggunanya. Jadi kalau berbeda pengguna, berbeda keluhan, maka berbeda jenis cervical collar yang cocok digunakan. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan membahas jenis-jenis dari cervical collar dan fungsinya masing-masing. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa untuk cervical collar itu ada banyak sekali tipe yang beredar di pasaran. Tapi untuk jenisnya sendiri, cervical collar itu memiliki 3 jenis, yakni ada soft, kemudian rigid, dan juga halo atau semi cervical collar. Dan kali ini kita akan membahas jenis yang paling banyak digunakan, yaitu soft dan juga rigid cervical collar. Kita ada contohnya di sini. Bagaimana perbedaan dari fungsinya? Yuk langsung saja kita bahas. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu dari jenis rigid cervical collar. Nah, di sini saya menyiapkan ada 2 tipe yang saya punya dari merek yang berbeda. Satunya dari merek Oppo dengan tipe 4090, bentuknya seperti ini, panjang. Dan yang satunya lagi ada dari Dr. Ortho dengan tipe OH005, bentuknya seperti ini. Nah, dari kedua merek ini menyediakan beberapa ukuran, jadi teman-teman bisa memilih ukuran yang paling sesuai. Gimana sih cara mengukur dari ukurannya? Oke, untuk menentukan ukuran caranya sangat mudah. Kita cukup membutuhkan alat yang dinamakan dengan metlin. Alat yang biasa digunakan di tempat menjahit. Bentuknya seperti ini. Kemudian untuk mengukurnya kita cukup ukur saja lingkar dari leher kita. Letakkan pas pada tengah. Seperti ini. Kemudian kita ukur. Oke, kemudian kalau sudah tahu hasilnya, silakan pilih ukuran yang sesuai dengan lingkar dari leher kita. Nah, untuk ukurannya di sini ada beberapa ukuran, mulai dari yang paling kecil ada S, M, L hingga yang paling besar ukuran XL. Nah, untuk bahannya ini terbuat dari 70% bahan PA, kemudian 15% foam yang empuk dan 15% vinyl cover. Oke, dan ini adalah bentuk dari produknya. Dan ini 2 lapis ya. Nanti kita praktekkan gimana cara penggunaannya. Ini seperti ini. Dan ini empuk karena tadi ada bahan yang terbuat dari foam. Ada vinil juga. Nah, jadi bahannya mengkilap seperti ini. Ini termasuk yang rigid ya, yang keras, yang kaku. Nah, untuk ukurannya di sini ada 2 ukuran, S per M dan juga L per XL. Nah, kemudian ini untuk bahan-bahannya.
Kalau dilihat dari bahannya, ini agak empuk, lebih empuk daripada yang pertama tadi, yang Oppo. Nanti kita coba mana yang lebih nyaman. Nah, jadi dia semacam ini. Oke, kita beralih ke jenis yang kedua, yaitu soft cervical collar. Di sini saya sudah menyiapkan contohnya juga dari merek Oppo dengan tipe 4091. Dari soft cervical collar, kita ada contohnya dari merek Oppo tipe 4091. Ukuran S juga. Untuk variasi ukurannya sama seperti yang awal tadi, ada S, M, L, hingga yang paling besar XL. Untuk bahannya, ini terbuat dari 90% foam dan 10% nilon. Jadi karena ini termasuk yang soft cervical collar, jadi untuk sebagian besar dari bahannya itu terbuat dari bahan yang empuk dan lembut, yaitu dari bahan foam. Dan bentuknya hanya seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Ini ukuran paling kecil. Dan ini empuk ya. Nah, lentur juga. Penyangga leher dengan jenis rigid collar bisa saja terbuat dari bahan katun atau busa. Bahan tersebut melapisi kerangka plastik sehingga bentuknya akan lebih kaku daripada jenis soft collar. Oke, kita coba produk yang kedua dari Oppo juga dengan tipe 4090. Ini termasuk yang rigid cervical collar, jadi dia ada dua pasang seperti ini, maksudnya dua piece seperti ini. Teman-teman harus menyatukan dulu seperti ini. Dengan posisi seperti ini, jadi lengkungannya ini lengkung sama seperti tadi. Ini adalah untuk menyimpan dagu, yang bawah ini untuk tulang selangka supaya tidak sakit. Oke, langsung saja kita coba. Kalau ini di ukuran saya, padahal ini sudah ukuran paling kecil, tapi saya pakai tetap longgar. Oke, jadi pemakaiannya seperti ini, dan karena ini termasuk yang rigid collar atau yang hard collar, yang keras, maka untuk penggunaannya ini sedikit kaku daripada yang soft collar tadi. Dan menurut deskripsi, untuk jenis rigid collar itu membatasi pergerakan leher ke segala arah, baik ke depan, ke belakang, maupun ke samping kanan, atau ke samping kiri. Dan iya teman-teman, memang untuk yang jenis rigid ini lebih kaku daripada yang jenis soft collar tadi. Oke, untuk yang terakhir kita ada Dr. Oppo dengan tipe OH005. Ini termasuk yang rigid juga, yang kaku. Nah, di sini ada dua piece, bentuknya seperti ini supaya tidak tertukar. Ini untuk belakang dan ini untuk yang depan. Dan untuk bagian depan itu ada semacam lengkungan di sini. Nah, di sini lengkung, di sini lurus. Nah, untuk yang lengkung ini digunakan untuk menyimpan dagu. Jadi posisinya nanti ini seperti ini. Langsung saja kita pakai. Ini sama ya yang saya pakai, yaitu ukuran S. Mungkin agak ribet kalau yang untuk ini. Mungkin teman-teman membutuhkan bantuan dari orang lain. Oke, seperti ini. Coba kita perketat. Ada bunyinya. Dan karena dia termasuk yang rigid, jadi kaku di segala arah. Dan di sini ada sisi plusnya, teman-teman. Untuk dagu di sini,
ini lebih nyaman daripada bentuk yang tadi. Aduh, sampai ngantuk saya. Saking nyamannya. Enak. Karena bentuknya yang kaku, jenis kolar ini cocok digunakan untuk pemulihan yang mengharuskan pembatasan pergerakan leher ke segala arah, baik ke depan, ke belakang, maupun ke samping kanan atau kiri. Bentuk penyangga leher berjenis rigid kolar biasanya memanjang dari leher sampai ke tulang selangka. Seperti namanya, soft collar, collar jenis ini memiliki bahan utama yang lembut dan juga empuk, yakni busa atau foam. Dengan tambahan bahan lain sebagai kombinasi seperti katun, spandex, nilon, dan lycra. Yang pertama kita coba dulu dari merek Oppo tipe 4091. Bentuknya seperti ini. Seperti ini. Letakkan mereknya ini di luar seperti ini, dan di sini terdapat semacam lengkungan. Ini adalah tempat untuk dagu, untuk menyimpan dagu. Caranya sangat mudah, cukup diletakkan seperti ini. Oke, jadi bentuknya seperti ini, dan seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa untuk jenis soft carpal collar itu hanya membatasi pergerakan ke depan dan juga ke belakang. Untuk pergerakan ke samping kanan dan samping kiri ini agak longgar. Coba kita praktekkan ya. Untuk pergerakan ke depan seperti ini. Ini pol mentap. Sedangkan untuk pergerakan ke samping, seperti ini. Dengan bentuk yang lebih lentur daripada rigid collar, penyangga leher jenis soft collar sesuai untuk perawatan trauma leher yang lebih ringan, seperti keselio leher, cedera ringan, pegal-pegal. Namun jenis ini juga dapat digunakan untuk perawatan nyeri leher kronis, terutama pada lansia. Nah, untuk trauma leher yang terbilang berat, soft collar ini digunakan setelah penggunaan rigid collar. Rigid collar biasa digunakan 24 jam full sampai cedera sembuh. Soft collar untuk transisi jika sudah akan melepas collar, atau juga bisa digunakan ketika hendak melakukan kegiatan yang berat supaya cedera tidak kambuh. Oke, saya akan memberikan kesimpulan mana yang paling enak dipakai, tapi ini pemakaian menurut saya, pemakaian dari leher yang normal, mungkin akan berbeda bagi teman-teman yang mengalami trauma leher. Karena ini soft collar satu-satunya, tidak bisa dibandingkan. Kita skip saja ya. Nah, di antara kedua bentuk ini, bentuk yang nyaman dipakai kalau menurut saya, menurut penggunaan leher normal adalah bentuk yang ini, teman-teman. Yang paling utama adalah pada bagian dagunya sini. Dia ada penyangganya sendiri, jadi bisa apa ya, plek gitu, nggak sakit. Dan untuk pada bagian selangka, tulang selangka sini juga tidak sakit karena untuk bahannya juga empuk. Sebenarnya untuk bahannya, saya rasa bagus yang ini kalau penggunaan jangka waktu yang lama, karena kalau kita bandingkan, kualitasnya lebih bagus yang ini, teman-teman. Kalau penggunaan jangka waktu yang panjang. Untuk segi kenyamanan, saya memilih yang Dr. Ortho, tapi kalau segi kualitas dari produknya, saya kira bagus yang Oppo. Oke, yang terakhir kita tutup dengan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian cervical collar. Jangan pilih penyangga leher yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Penjepit harus pas sehingga benar-benar membatasi pergerakan kepala. Pilih bahan yang nyaman dan tidak menyebabkan iritasi. Dagu perlu diletakkan dengan benar dan tidak keluar dari kerah penyangga leher.
Perhatikan rambut supaya tidak ikut terjepit di dalam penyangga leher. Pastikan kulit leher harus kering dan juga bersih sebelum ditutup dengan penyangga leher. Oke, jadi itu dia tadi perbedaan antara rigid dan juga soft carpal collar. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman mengalami trauma leher yang bisa dibilang berat, yang membutuhkan penyangga leher yang bisa mengunci dari segala arah, baik depan, belakang, ke samping kanan atau kiri, teman-teman disarankan untuk memilih yang rigid cervical collar. Lalu untuk pengguna yang mengalami trauma leher lebih ringan seperti kasleo, cedera ringan atau pegal-pegal, teman-teman bisa menggunakan yang soft cervical collar. Nah, jadi demikian video dari kami Masta. Apabila teman-teman menyukai video dari kami Masta, jangan lupa like video kami Masta dan juga subscribe channel kami Masta. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Untuk info terbaru dari produk, silakan klik link yang ada di deskripsi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video.